Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 rukun. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir, kiamat. 6. Iman kepada qadha dan qadar. Ini rukun iman. Belajar nulis pakai abjad Arab ya, namun berbahasa Indonesia, agar tangan, mata terbiasa dengan bahasa Arab. Ini juga fungsinya untuk mempermudah kamu-kamu untuk cepat membaca Al-Quran dengan lancar dan benar ya. Lancar saja tidak cukup, tapi harus dengan benar. Kadang ada yang lancar tapi enggak benar. Nah, tulis ya. Yang enggak datang dikasih tahu, suruh nambal. Bawa buku. Ini penting pelajaran ini. Orang Islam kok enggak tahu rukun iman, enggak tahu rukun Islam, enggak tahu syaratnya wudu, enggak tahu fardunya wudu, enggak tahu perkara yang batalkan wudu. Nah, ini yo bahaya. Mosok lihat orang makan permen dikatakan wudunya batal. Nah, ini kan berarti enggak ngaji. Tulis dulu ya.